TV KPM. Assalamualaikum adik-adik sedang menonton sekarang ini. Kepada calon-calon STPM 2020, anda sedang menonton Road to Success STPM 2020 bersama saya, Ellie Arifin. Macam biasa, kita akan berkongsi tips dan juga rahsia di sebalik bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan STPM 2020. Jadi hari ini kita akan belajar subjek yang sangat unik dan lebih menarik sebab berkaitan dengan puisi, iaitu kesusasteraan Melayu komunikatif. Kalau tak silap saya, kita akan double confirm dengan cikgu selepas ini. Tapi sebelum itu, kita saksikan profil cikgu yang akan mengajar hari ini dulu. Manis ayu sekali cikgu kita hari ini. Ini dia cikgu Norli akan mengajar cara-cara STPM 2020 untuk subjek kesusasteraan Melayu komunikatif. Ya, betul. Sebenarnya subjek ini fokusnya kepada apa cikgu? Subjek ni merupakan subjek sastra. Okay. Kalau dulu hanya menganalisis buku-buku sastra sahaja. Okay. Tapi telah diperbaharui dengan menggarakkan pelajar perlu menghasilkan puisi, belajar tentang pengurusan, belajar tentang sastra pembangunan. Pelajar juga ada belajar penyuntingan dan akhir sekali pelajar ada belajar multimedia dalam sastra. Wow, nampak tak, dia lebih canggih, lebih advance sekarang ini. Bukannya tertumpu kepada satu sahaja. Ya, betul. Okey, cikgu, kita ke meja sakti kita untuk kita sanitasi tangan dan juga teruskan pembelajaran. Okey. Okey. Yang penting kepada adik-adik ataupun calon-calon STPM sedang menonton sekarang ini ataupun ibu bapa sedang menonton, jangan lupa untuk menjaga penjarakan sosial kita 1 meter dan kerap sanitasi tangan. Okey, saya sanitasi tangan dulu. Okey, macam kat sekolah Betul, cikgu. Kita kena jaga SOP juga, kerap cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Sekarang kita boleh buka dan kita letakkan dalam bekas untuk menjaga kebersihan. Baiklah cikgu. Sebelum kita sambung kita punya pembelajaran, jadi kita nak bagi adik-adik ni ataupun calon-calon STPM ni ambil nafas dululah. Sebelum mereka akan disenikan otak mereka dengan subjek kesusasteraan ni. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya memilih subjek kesusasteraan Melayu komunikatif kerana bagi saya subjek sastra sangat luas dan subjek sastra menjadi tiket kepada saya untuk melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda kerana subjek kesusasteraan Melayu komunikatif bukan sahaja mengandungi berkaitan dengan sastra tetapi saya juga mempelajari pengurusan, multimedia dan sebagainya. Saya menyukai subjek sastra ini kerana terdapat keunikan dan keistimewaan yang tersendiri dalam pelbagai aspek. Sebagai contoh, saya menyukai intonasi, nilai estetika dan kosakata yang menarik dan indah yang terdapat dalam puisi seperti sajak, pantun, syair dan sebagainya. Sedikit demi sedikit, akhirnya saya dapat memahami bahawa bagusnya sastra Melayu kita. Antaranya, saya dapat memahami mesej tersurat dan tersirat yang terkandung dalam penulisan sastra. Dalam semester 3 ini, topik sastra yang saya paling minati adalah penulisan kreatif. Dengan adanya penulisan kreatif ini, saya dapat menghasilkan karya-karya yang lebih menarik seperti cerpen, sajak, pantun dan sebagainya. Didik TV KPM.
Kembali di Road to Success STPM 2020 bersama saya Eli Arifin. Ini dia subjek kita akan kupas bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan STPM 2020 dalam subjek kesusasteraan Melayu komunikatif. Selain daripada kita nak memartabatkan ataupun mengangkat bahasa Melayu kita secara tak langsung, kita juga ada dapat ilmu macam mana mungkin nak tulis puisi sajak atau tulis lirik lagu. Dan hari ini Cikgu Norli akan mengajar kita dengan lebih lanjut tentang subjek ini. Dan cikgu, bukan saja kita berdua dekat sini. Kita ada juga calon-calon STPM yang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Balik Pulau Pulau Pinang. Betul ke? Betul. Sudah cikgu dah tu. Kita berkenalan set dengan mereka-mereka ni. Kita cikgu boleh mulakan dengan siapa cikgu nak kenal dulu? Okey, yang di hujung sekali yang pakai spek mata tu, Afika. Itu Afika. Boleh buka mic, tunjuk, kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afika binti Ammar. Okey, terima kasih. Ayu je macam cikgu dah muka lebih kurang. Seterusnya cikgu? Siapa? Seterusnya kita perkenalkan Azriani. Azriani, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azriani binti Abdullah. Okey. Okey, lepas tu kita ada siapa? Kita ada Afiq. Ada teruna dua, lagi dua. Afiq boleh buka terus, kenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq bin Muhammad Asri. Okey, seterusnya kita ada pelajar yang keempat iaitu Hafizuddin Kazim. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafizuddin Kazim. Macam tu je. Semua pemalu. Bagus. Okey, yang seterusnya kita ada Afrina Husna. Assalamualaikum, nama saya Nur Afrina Husna. Cantik dia. Okey, yang terakhir si cantik manis juga kita ada Fatihah Azhar. Fadila. Sandy. Kenalkan diri. Salam sejahtera. Saya Nur Fadila Sandy. Okey. Fadila boleh nanti kuatkan mic sebab tak dengar sangat suara awak. Okey, terima kasih. Okey, itu dah. Anak-anak murid cikgu. Calon STPM. Okey, cikgu boleh teruskan mengajar. Kita serahkan kepada cikgu. Okey, terima kasih pengerusi majlis ya, Eli. Okay, assalamualaikum. Selamat sejahtera. Saya Cikgu Noli. Hari ini kita akan mendengar tips bagaimana nak menjawab kesusasteraan Melayu komunikatif semester 3. Okey, saya harap pelajar dah bersedia. Jom kita mula. Okay, untuk sukatan kesusasteraan Melayu komunikatif ini, dia terbahagi kepada tiga bahagian. Okay, bahagian A, penulisan kreatif. Bahagian B, pengurusan. Bahagian C, multimedia dalam sastra. Macam tu juga soalan. Soalan peperiksaan akan terbahagi kepada tiga bahagian. Okay, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Setiap bahagian ini akan mengandungi dua soalan. Dan pelajar perlu menjawab satu soalan sahaja. Jangan lebih kerana ini akan merugikan masa. Bagaimana pelajar nak cemerlang? Bagaimana cara nak menjawab kesusasteraan Melayu komunikatif dengan baik? Ini caranya. Kita kena tahu tiga tips ini. Okey, ini tips secara umum. Iaitu pelajar kena menguasai dan memahami sukatan pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif. Okey, macam mana nak tahu? Kata kita ni dah menguasai kesukatan kesusasteraan Melayu komunikatif. Okey, caranya ialah kita akan tengok pada hasil pembelajaran. Okey, sebentar lagi kita akan bincangkan. Kemudian yang kedua, pelajar juga kena tahu dan kuasai teks yang dikaji. Okey, untuk semester 3 saya yakin benar pelajar-pelajar semua dah tahu teks ini, dah kuasai teks ini. Kerana apa? Kerana pelajar telah menganalisis teks-teks tersebut pada semester 1 dan semester 2. Okey, jadi pada semester 3 ni kita cuma bawa saja teks-teks tersebut dan kita gunakan untuk dijadikan contoh pada jawapan pelajar.
Okey. Ha, jadi kenapa kita buat macam tu? Sebab dalam teks ini ada watak dan perwatakan, ada peristiwa-peristiwa yang boleh dijadikan contoh. Okey, contoh ni wajib. Contoh dan fakta adalah wajib dalam jawapan pelajar. Okey. Dan ketiga ialah kata tugas. Pelajar kena tahu kata tugas soalan yang diberi. Dan daripada analisis, kita dapat tahu bahawa kebanyakan soalan akan menggunakan kata tugas huraikan dan bincangkan. Okey, kita pergi pada bahagian A yang dinanti-nanti, macam mana nak hasilkan puisi. Okey, penulisan kreatif ini wajaran markah dia 25 markah. Di mana hasil pembelajaran ialah pelajar perlu menghasilkan puisi dan cerpen secara berpandu atau berdasarkan kreativiti sendiri. Okey, ha, di sini pelajar kena hasilkan puisi atau cerpen. Berapa minit tu, cikgu? Dalam masa 40 minit. Satu cerpen 40 minit, puisi 40 minit, 10 minit guna untuk berfikir, 30 minit hasilkan. Hebat kan? Hebat pelajar sastra. Kena boleh hasilkan puisi dalam masa 30 minit. Okay? Mencabar tu. Jadi bagaimana nak hasilkan puisi yang baik? Jadi kita tengok tips dia. Okay, tips menghasilkan puisi yang baik ialah pelajar perlu tahu 5 perkara. Apa dia? Tema, bentuk, gaya bahasa, pemikiran dan penulisan kreatif. Okey, untuk tema, selalunya soalan yang akan beri tema tersebut. Jadi, pelajar perlu menepati tema yang diberikan. Untuk bentuk, puisi ada 3 bentuk, iaitu bentuk terikat, bentuk separa terikat dan bentuk bebas. Okey, kan? Betul tak? Jadi kan pelajar kena tahu yang mana yang bentuk terikat, yang mana yang bentuk separa terikat yang selalunya ada pada puisi saduran. Okey? Dan kemudian yang bentuk bebas, biasalah, sajaklah. Ya? Dan semua puisi ini pelajar pernah kaji pada semester 1. Okey. Okey. Dan kemudian gaya bahasa. Pelajar perlu beri sekurang-kurangnya 4 gaya bahasa. Lebih lagi bagus. Jadi kita tengok seterusnya pemikiran. Pemikiran pun pelajar perlu bagi 4 hingga 5 pemikiran. Persoalan pun kadang-kadang kita cakap juga pemikiran atau persoalan. Okey, pemikiran ni lebih baik kalau kita bagi 1 rangkap 1 persoalan. Okay. Ataupun pemikiran. Okey, kalau soalan tu minta 5 rangkap, maka akan adalah 5 persoalan. Okey. Dan akhir sekali ialah kreatif. Kreatif ni pelajar perlu menghasilkan puisi secara puitis, idea kena ada, logik dan yang paling penting ialah tajuk. Selalu pelajar lupa. Tajuk ni penting sebab kalau tulis puisi pastilah kena ada tajuknya. Okey, ha, letak di atas siap-siap tajuk tersebut, kemudian barulah hasilkan puisi. Okey, Afrina. Apa 5 perkara yang perlu kita ingat? Tema, bentuk, gaya bahasa, persoalan dan idea. Bagus. Pandai. Pandai student I. Okey, sekarang kita tengok pada contoh soalan. Okay. Contoh soalan yang saya beri ini ada 3, iaitu pantun, saya bagi syair dan sajak. Sebab apa? Dalam analisis soalan, kita boleh lihat soalan-soalan pantun, syair dan sajak ni sering ditanya. Okay. Untuk contoh ni kita tengok hasilkan 5 rangkap pantun 4 kerat yang berkaitan dengan budi. Dan ini adalah pantun yang pelajar kena buat berdasarkan kreativiti sendiri. Kerana apa? Kerana diberi tema sahaja. Okey? Iaitu budi. Kalaulah soalan minta 5, maka bagilah 5. Jangan kurang, jangan lebih. Okey? 5 rangkap dia nak. Jadi bagi 5 rangkap. Dan kemudian pantun 4 kerat. Jadi pelajar kena berikan baris, 4 baris dalam 1 rangkap. Kalau pelajar bagi 6 baris dalam 1 rangkap, bermakna pelajar tidak mematuhi kehendak soalan. Habislah.
AKA keluar tajuk. Ha, kan? Betul tak? Ha, jadi kita tengok cara menjawab pantun. Okey, mula-mula letakkan tajuk. Okey, ha, wajib ada tajuk. Kalau tadi temanya budi, letaklah budi di situ. Okey, kemudian perlu ada gaya bahasa sekurang-kurangnya 4 gaya bahasa ataupun lebih. Persoalan setiap rangkap ada satu persoalan rangkap. Ha, yang ini penting. Kerana apa? Kita kena lihat betul-betul. Okey, hasilkan 5 rangkap, maka bagilah 5 rangkap. Kalau soalan kata 5 hingga 7, boleh bagi 5 atau 6 atau 7. Okey, ha, dan pantun memang wajib ada pembayang dan maksud. Okey, pembayang dan maksud ni kita boleh tengok kalau pembayang wajib ada unsur alam. Ya, orang dulu-dulu bila hasilkan puisi dia akan menggunakan unsur alam yang ada di sekelilingnya. Okey, contoh kalau tinggal di desa, dia akan menggunakan padi, sawah, perigi, bunga, gadis dan sebagainya. Bulan. Okay, ha. Ya, jadi dia akan guna apa yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau di sini pelajar menggunakan burung pada baris pertama, maka pada baris yang kedua pelajar perlu ada kaitan dengan burung tersebut. Oh. Ha, tak boleh bagi lain-lain. Dah burung bulan bintang pula tiba. Ha, tak boleh. Ya, jadi tak sesuai sebab tak ada kesinambungan di situ. Ha, kemudian kita bagi maksud. Okey, ha, yang inilah yang akan jadi persoalan. Yang penting rima akhir. Rima akhir wajib A B A B. Okey? Ha, tak boleh A A A A ataupun A A A A. Ha, sebab apa? Pantun yang baik ialah rima akhirnya A B A B. Okey? Dan yang akhir, yang lain tu menepati bentuk terikat iaitu 4 hingga 5 patah perkataan, 8 hingga 12 suku kata. Okey, kita tengok contoh soalan syair. Okey? Hasilkan 5 rangkap syair tentang nasihat. Kalau soalan tanya tentang nasihat, bagilah tentang nasihat yang berkaitan dengan nasihat. Jika soalan tanya tentang komuniti kejiranan anda, maka bagilah tentang komuniti tersebut. Okey, kita tengok contoh. Okey. Syair tajuk syair nasihat si ibu dan perlu ada gaya bahasa. Jadi 5 perkara tadi kena ada. Okey, gaya bahasa, persoalan, rangkap. Okey, untuk rangkap syair berbeza dengan pantun. Kerana apa? Satu rangkap syair dah membawa maksud. Kalau tadi pantun ada pembayang dan maksud. Okey, ha, tapi kalau untuk syair satu rangkap membawa satu maksud dan ada kesinambungan di antara satu sama lain dalam baris-baris dia. Okey. Kita tengok rima akhir. Ha, dekat sini berbeza pula dengan pantun. Rima akhirnya A, 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 A. Okey? A, 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 A. Wajib A, 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 A. Contoh, baris pertama Pa. Kedua Pa. Ketiga Pa. Keempat pun Pa. Jangan lupa. Okey? Ha, jadi kena buat. Ha, dan bentuk yang selainnya kena menepati ciri terikat iaitu 4 hingga 5 patah perkataan, 8 hingga 12 suku kata. Okey, kita berhibur dululah kot. Oh, boleh berhibur. Boleh ha? Oh. Ha, boleh ha? Siapa yang akan menghiburkan cerita cikgu? Nak minta adik Azriani. Ha. Oh, dapat dia dah senyum nampak sikit dah tu. Adik Azriani untuk mendendangkan ataupun mengalakan syair. Wow, seronoknya. Okay, satu rangkap eh. Berbakat ni. Saya cuba. Wahai anak anda yang muda. Azriani, awak tertutup mic. Tertutup. Uh-uh. Ni kalau Jacqueline Victor dengar ni menangis je. Mic tutup ni. Okey, baik mula, baik semula. Dekat sikit mic tu. Ha, okey, sekali lagi kita cuba eh. Wahai anak anda yang muda bestari,
Dengarlah ananda, ibu berperi. Tingkah lakumu cermin dan diri. Hendaklah dijaga setiap hari. Sedapnya. Bagi di selain daripada bagi nasihat, kita juga boleh berhibur. Kan? Terima kasih Azriani. Okay, kita tengok pula contoh menghasilkan sajak. Pada kali ini saya bagi sajak berpandu. Kerana apa? Pada hasil pembelajaran tadi kita dah tahu pelajar perlu menghasilkan puisi dan cerpen secara berpandu. Okey, jadi di sini berpandu dia macam mana? Ada gambar. Okey, okay. Ada gambar tunggal ataupun petikan. Okey, dan kalau sajak dia akan bagi antara 30 hingga 40 baris. Dia tak bagi rangkap dah. Nah, dia bagi 30 hingga 40 baris dan pelajar kena akur dengan arahan yang diberi. Okey, kita tengok contoh. Apabila pelajar menghasilkan sajak secara berpandu, maka apa saja yang ada dalam gambar tersebut perlu dimasukkan ke dalam puisi ataupun sajak yang dihasilkan. Okey, contohnya kalau gambar Tugu Negara, maka akan adalah Tugu Negara di situ. Okey, barulah menepati kehendak soalan. Rangkap bebas. Okey. Jadi tak ada masalah pada pelajar. Begitu juga dengan baris, rima akhir, suku kata dan patah perkataan. Okey, sajak ni hasil nukilan adik Nuraila Nabila dari SMK Seri Nering Jertih, Terengganu. So, yang terbaiklah ni sajak dia. Sajak ni sajak yang dihasilkan baik. Macam cikgu dia. Cikgu dia pun pandai menghasilkan sajak. Cikgu Wan, bukan saya. Cikgu Wan. Okey? Okey, lepas kita dah dengar macam mana nak hasilkan puisi dalam masa 30 minit, 10 minit untuk merangka. Jadi kita akan tengok cara nak menghasilkan cerpen. Nak jadi penulis. Okey? Cerpen sekurang-kurangnya 500 patah perkataan. Kalau cerpen pendek lah. Jadi pelajar ni dia kena hasilkan dalam masa 40 minit. Okey, macam mana nak hasilkan cerpen? Pelajar kena menepati unsur-unsur penting yang ada dalam cerpen tersebut. Apa dia? Tema. Kena menepati tema dan cukup memadai satu tema sahaja. Persoalan. Bagilah dua ke tiga persoalan. Plot kena ada. Watak sikit sebab cerpen bukan novel, bukan drama. Okey? Dan kemudian sudut pandangan. Kalau kita guna sudut pandangan orang pertama, maka kita akan berada dalam cerita tersebut. Okey? Penggunaan aku. Ya? Dan kemudian ada latar, ada gaya bahasa dan teknik penulisan. Cikgu? Ya. Maaf mencelak, ibu kan saya bertanggungjawab. Boleh tak cikgu kongsikan cara-cara untuk menghasilkan cerpen dalam tempoh yang singkat? Okey. Jadi cara dia, teknik dia ataupun tips dia pada hari ini saya akan kongsikan dengan pelajar, iaitu menggunakan peta iting. Okey, macam mana? Kita ada peta iting dan kita akan bagikan 6 kotak. Okey, 6 kotak ni kita akan letakkan kotak yang pertama eksposisi, 4 kotak lagi untuk perkembangan dan akhir peleraian. Okey, jadi di sini kita dah ada plot cerita. Okey, eksposisi kita akan bagi pemerian tentang watak utama. Jadi kita dah guna teknik penulisan. Macam cerita Bollywood. Tengok, nampak kan? Siapa dia? Kan? Jadi kita akan tengok watak utama akan diperkenalkan. Rambut ikal mayang, mata bak bintang bersinar, bak bintang kejora. Jadi di sini kita dah memperkenalkan watak. Ada dah watak, ada dah plot, ada dah teknik penulisan. Okey, dan ada dah gaya bahasa. Sebahagian dah ada dalam eksposisi tersebut. Bila datang pada perkembangan,
maka wujudlah teknik penulisan yang lain, gaya bahasa yang lain. Dan kita boleh tengok di sini watak-watak pun akan ada. Dan kita akan menggunakan dialog. Bila jumpa dengan musuh, akan timbullah monolog dan imbas kembali. Kenapalah? Kan? Kenapa aku disiksakan? Jadi itulah. Dan kemudian diteruskan dengan unsur suspend. Okey, selesai masalah. Akhir sekali, peleraian, penutup, akhirnya berjaya menyelesaikan masalah. Okey? Habis dah hasil. Sekarang kita sunting. Jadi di sini yang terakhir dalam penulisan kreatif iaitu penyuntingan. Di sini hasil pembelajarannya ialah mengenal pasti simbol dan teknik penyuntingan. Okey, pelajar kena tahu simbol dan cara penandaan. 16 simbol. Okey. Dan kemudian pelajar perlu sunting karya. Okey, ini adalah contoh simbol penyuntingan dan cara penandaan. Macam mana kita nak ingat dengan lebih cepat? Okey, kita letakkan dalam kumpulan-kumpulan tertentu. Okey, yang pertama yang berbentuk slash. Macam main game, slash. Maknanya buang. Buang dan buang. Okey? Kalau dan gantikan huruf. Jadi, kita letakkan dalam satu kelompok yang sama. Cara penandaan sama, kita letak dalam satu kelompok. Cara penandaan yang sama, macam yang di nombor 3 dan nombor 4, kita letakkan satu kelompok. Dan akhir sekali, cara penandaan bebas, kita letakkan pada satu kelompok. Jadi, mudah. Assalamualaikum, cikgu. Ya. Boleh saya kasih bertanya? Aha, boleh. Bagaimanakah hendak meletakkan dua simbol di dalam satu baris? Okey, jadi nanti kita akan tengok cara penandaan. Ya? Bagus pelajar saya. Pandai dia tanya soalan. Pandai bertanya. Okay? Jadi di sini kita akan tengok simbol. Okay? Bagi petikanlah, selalunya petikan ataupun drama, cerpen dan sebagainya. Dan kemudian pelajar akan cari kesalahan yang ada dalam petikan tersebut. Okay? Jadi di sini kalau simbol, kesalahan yang pertama, cara penandaan. Ya? Simbol yang pertama, cara penandaan yang pertama. Okay? Kalau ada lagi kesalahan, maka letaklah pada kedua. Selepas simbol yang pertama dan cara penandaan pun letaklah di belakang. Okay, ada lagi. Ada banyak lagi. Sangat kesalahan. Okey, boleh letak di sebelah ni. Okey. Jadi cara penandaan dia, kalau simbol betul, cara penandaan betul, maka akan dapatlah markah yang penuh. Habislah bahagian. Mudah je. Mudah je. Ellie pun boleh dah menghasilkan puisi. Lah, kan? Rasa macam nak belajar balik ni. Dan kali ni kita akan tengok pada bahagian B. Okay, bahagian B ni merupakan bahagian yang agak sukar. Agak mencabar. Bukan pada pelajar saja, pada guru sekali. Jadi, guru pun kena belajar pengurusan ni. Okay? Apa yang ada dalam pengurusan ialah perancangan, organisasian, tenaga kerja, kepimpinan dan kawalan. Okey, cikgu. Bahagian B semua ni kita akan sambung selepas ini. Boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Kita bagi masa dekat calon STPM kat luar sana. Mungkin sekarang ni mereka sambil-sambil tengok cikgu. Sambil tu tengah mereka puisi kan, cerpen semua ni. Okay, boleh, kita, boleh. Kita rehat sebentar untuk calon STPM di luar sana. Kembali selepas ini di Road to Success STPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Road to Success STPM 2020 bersama saya Ellie Arifin, dan hari ini kita akan belajar macam mana nak menjawab kertas peperiksaan STPM 2020 subjek kesusasteraan Melayu komunikatif. Masih lagi bersama kita Cikgu Norli dan juga calon-calon STPM daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Balik Pulau, Pulau Pinang. Cikgu dah bersedia? Okey, dah. Okey, jom kita sambung. Semangat. Okey, kita sambung pada bahagian B iaitu pengurusan. Okey, kita tengok hasil pembelajaran. Okey, hasil pembelajaran di sini ada tiga yang pelajar perlu tahu, yang pelajar perlu ingat.
iaitu yang pertama ialah prinsip asas pengurusan, di mana pelajar kena menjelaskan maksud dan konsep prinsip asas pengurusan. Kemudian pelajar juga perlu menghuraikan prinsip asas pengurusan tadi yang kita sebut lima tadi, iaitu perancangan, pengorganisasian, tenaga kerja, kepimpinan dan kawalan. Okey? Ha, jadi di sini kalau kita tengok maksud dan konsep pengurusan, rata-rata pendapat sarjana menyatakan bahawa kerjasama yang berlaku di antara orang atas iaitu pengurus dan staff-staffnya untuk melaksanakan aktiviti bagi mencapai matlamat dan objektif. Okey? Ha, jadi sini kita tahu kata kuncinya adalah matlamat dan objektif. Okey? Ha, untuk yang kedua, kita akan kenal pasti pengurusan dalam terapan teks. Okey, kita tahu terapan teks contoh ialah karya Sulalatus Salatin. Di situ ada pengurusan macam mana raja mengurus tadbir negeri-negerinya. Ah, contoh negeri Melaka. Okey. Dan kemudian pelajar juga kena tahu menganalisis asas pengurusan dalam organisasi. Okey. Yang atas tadi kita kena tahu pengurusan, lima prinsip asas pengurusan, terapan teks kita kena tahu unsur pengurusan dan asas pengurusan dalam organisasi. Akhir sekali, kita kena tahu tentang organisasi sastra. Apa dia organisasi sastra ni? Organisasi yang membantu mengakat martabat sastra, mencungkil bakat-bakat baru. Okey, menyebarluaskan bahan-bahan sastra seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, Gapena, Asas 50 dan yang dekat di hati ialah persatuan ataupun kelab sastra di sekolah. Okey, jadi di sini pelajar kena menjelaskan aspek perancangan kerja. Okey, yang kedua menghuraikan aspek pengurusan dalam projek, seminar, bengkel dan sebagainya. Okey, faham setakat ni? Faham. Murid dan talian faham? Faham, cikgu. Ketua kelas faham? Pelajar lagilah faham. Ha, kan? Jadi kita tengok kehendak soalan. Okey, kehendak soalan yang menggunakan kata tugas huraikan. Okey, di sini baru kita akan nampak yang tiga tadi saya cakap. Kena kuasai sukatan, teks dan kata tugas. Okey, kata tugas di sini berdasarkan terapan teks ialah kita akan tengok huraikan. Ha, contoh soalan. Berdasarkan novel Saudara Besar dari Kuala Lumpur, huraikan prinsip asas pengurusan yang boleh anda aplikasikan sebagai pengurus firma serba dagang internasional. Okey, jadi di sini kita nampak dah apa yang akan menjadi faktanya, iaitu prinsip asas pengurusan. Kalau pelajar dah nampak, gariskan, bulatkan atau highlightkan. Ha, ya. Ha, jadi supaya pelajar tak orang kata menyeleweng ataupun keluar daripada tajuk. Okey, kemudian kita akan tengok kata tugas huraikan. Maknanya di sini ayat huraian kena ada. Okey, dan seterusnya contoh. Contoh dia apa? Contoh dia pengurus firma serba dagang internasional dalam Saudara Besar dari Kuala Lumpur. Ha. Jadi di situ kita tahu dah siapa dia. Encik Muhammad. Okey, jadi contoh kan saya dah kata wajib ada. Ha, jadi fakta wajib, contoh pun wajib. Okey, kita tengok macam mana nak bina ayat pendahuluan. Sama merujuk kepada soalan. Apa soalan nak? Prinsip asas pengurusan. Maknanya pelajar perlu beri definisi pengurusan. Kemudian pelajar boleh beri watak perwatakan Encik Muhammad. Kenapa? Ada dalam soalan. Kan? Dan akhir sekali bagilah fakta ataupun lima isi yang dipinta. Okey? Okey, ini contoh menjawab. Okey, ini hanya ditunjukkan sekali. Okey? Enam ayat ini merupakan ayat yang sering ditanya dalam peperiksaan. Ha, jadi kalau tahu enam ayat ni,
dah boleh jawab. Hmm. Ha. Cuma nanti kita akan tengok kehendak soalan. Fakta wajib. Okay. Tak? Huraian tengok kata tugas dalam soalan. Ulasan ataupun perbincangan tengok pada kata tugas. Okey. Kepentingan ni penting. Ayat kepentingan juga merujuk pada apa yang ada dalam soalan. Contoh wajib kan, dan kemudian akhir sekali kesimpulan kecil. Okey, jadi dalam kesimpulan kecil kita boleh letakkan kesan. Ya. Tadi kalau kita tengok ada tiga perkara yang wajib ada dalam jawapan pelajar. Apa dia? Adriani boleh jawab? Tiga fakta yang perlu ada dalam jawapan. Yang pertama fakta. Ya. Kemudian tadi kata tugas apa yang ada dalam soalan? Kata tugas huraikan. Huraikan. Jadi kena ada ayat, kena ada huraian. Okey. Kemudian kena ada ulasan ayat. Contoh. Jadi dan kemudian bila kita tengok soalan tadi, dia kata yang anda dapat aplikasikan dalam syarikat. Maknanya kita kena letak satu lagi ayat yang ada kaitan anda aplikasikan pada syarikat. Jadi boleh letak pada kesan ataupun pelajar boleh letak pada mana-mana. Okey, huraian boleh, perbincangan boleh, contoh boleh. Janji ada sekurang-kurangnya satu. Nah, okey. Okey, sekarang kita tengok kehendak soalan bincangkan. Okey, kalau bincangkan sama juga macam tadi, kita tengok apa kehendak soalan. Kelemahan pengurusan Sultan Mahmud Shah. Okey, seperti yang digambarkan dalam teks Sulalatul Salatin membawa kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka. Bincangkan. Okey, ni baru mula ayat tadi pernyataan. Bincangkan pernyataan tersebut berdasarkan prinsip asas pengurusan. Jadi lah ni soalan nak fakta dia kelemahan pengurusan Sultan Mahmud Shah berdasarkan prinsip asas pengurusan. Itu fakta. Yang kedua, kita ada contoh. Contoh siapa dia? Sultan Mahmud Shah. Dalam teks Sulalatul Salatin. Jadi di sini kita kena bagi peristiwa yang berkaitan dengan Sultan Mahmud Shah itu sendiri. Okey? Dan kemudian ayat perbincangan. Okey, bila ada perbincangan, kita akan adalah kesimpulan dia. Ya? Jadi kena ada juga ayat kesimpulan kecil ataupun kesan. Jadi yang ini dia tough sikitlah sebab pengurusan, ya. Dan satu lagi, kita katakan ada tiga tadi, terapan teks, kan? Kena tahu tentang pengurusan dan kemudian organisasi. Jadi ini adalah contoh jawapan bagi organisasi. Okey, organisasi selalunya soalan akan tanya anda sebagai pengurus. Akan mengadakan projek deklamasi, contoh, ataupun seminar. Jadi apa yang perlu dilakukan? Jadi inilah contoh jawapan. Cuma berbezanya di sini ialah contoh. Sebab apa? Contoh kena berkaitan dengan organisasi yang ditanya. Bukan pada teks dah. Okey, jadi di sini kita tengok kalau di sekolah, projek sekolah, maka akan melantik rakan sendirilah. Ya. Amin sebagai pengurus publicity. Kerana apa? Kerana Amin ni pakar mengendalikan ICT. Macam tu pula. Okey? Cikgu. Ya. Ada soalan. Ya. Bagaimanakah untuk membina ayat kesimpulan ataupun penutup bagi Faham. Kalau soalan 25 maka tak habis pun dah faham dah, kan? Jadi itulah kehebatan guru tu. Okey, kan? Jadi kesimpulan ataupun penutup untuk soalan yang 25 maka, pelajar perlu bagi rumusan terhadap isi-isi yang ada. Lima isi yang dicerita tadi, jadi kena buat rumusan kesimpulannya apa-apa-apa dan kemudian diikuti dengan ayat yang kedua, iaitu harapan atau saranan atau cadangan. Macam dalam kerja khusus.
Okey, faham? Afiq? Boleh Afiq? Kena ada dua ayat, ha? Afiq senyum dah. Ha? Tak jawab dah, ya? Okey, kita tengok pada bahagian C, iaitu multimedia dalam sastra. Okey, yang ni ramailah yang suka. Sebab apa cikgu? Dia jadi tarikan. Sebab apa? Pelajar dalam kerja kursus dia perlu menghasilkan video. Patutlah. Jadi dia buat video kadang-kadang kreatif sangat. Pakai macam-macam aplikasi. TikTok lah semua adalah. Betul. Boleh saja masukkan. Tapi kan dia berdasarkan bahan sastra lah cerita. Contoh macam Hikayat Pelanduk Jenaka, Suratu Salatin, cerita tentang pembinaan Puteri Gunung Ledang, kan? Bukit Siguntang dan sebagainya. Okay, jadi di sini, untuk multimedia dalam sastra ni pun sama. Kena tahu tiga perkara. Hari ini kita belajar nombor tiga dengan nombor lima. Okay? Lima ataupun tiga. Jadi di sini tiga. Kenapa saya kata tiga? Sebab pelajar kena tahu multimedia dalam sastra. Apa itu multimedia? Okay? Kemudian pelajar kena tahu empat prinsip asas multimedia. Iaitu teks, grafik, audiovisual dan animasi. Okay? Seterusnya, pelajar kena tahu tentang papan cerita. Yang ni kelebihannya. Okey, ramai yang suka nak bina papan cerita. Dan kemudian pelajar juga kena tahu konsep, fungsi dan format papan cerita. Papan cerita ni perlu dibina berdasarkan puisi ataupun prosa yang pernah dikaji. Okey. Kita tengok pengenalan multimedia dalam sastra. Okey, pelajar kena tahu konsep, fungsi, ciri-ciri multimedia, kelebihan, kepentingan bahan sastra. Okey, jadi soalan pun akan berdasarkan hasil pembelajaran ni. Soalan yang akan ditanya. Okey, jadi di sini kita boleh tengok bahan sastra dan multimedia tak dapat dipisahkan. Bagai irama dan lagu. Kan? Jadi tak dapat dipisahkan. Bila ada multimedia, maka perlu adalah bahan sastra. Okey, contoh. Soalan, kalaulah dia kata penggunaan multimedia boleh meningkatkan kesan penghayatan terhadap genre kesusastraan Melayu. Kalau kita Melayu, genre. Okey, berdasarkan pernyataan tersebut, bincangkan lima kelebihan penggunaan multimedia dalam penyebaran karya sastra. Jadi di sini soalan nak fakta dia ialah lima kelebihan. Okey, diikuti dengan ayat bincangkan. Kemudian kena ada contoh. Contoh itu adalah bahan sastra yang akan dimultimediakan. Okey, dan kemudian akhir sekali kena ada kesan penghayatan. Jadi maknanya di sini ada empat perkara yang ditanya. Okey, jadi pelajar pun perlu bagi empat ayat tersebut. Nampak tak? Jadi di sini pelajar boleh lihat adanya bahan sastra, okey, yang digunakan. Okey, kita pergi kepada prinsip asas multimedia dalam sastra. Empat prinsip asas yang ada. Okey. Apa dia Fadila? Empat prinsip asas? Fadila? Fadila, ada masalah teknikal sikit, kita tukar kepada pelajar lain boleh? Suara dia tak dengar sangat. Tak apalah, kekalkan senyuman sudah memadai. Kan? Jadi kita pergi kepada Afiq. Afiq. Cikgu ni memang suka kena kasi Afiq ni. yang ni dalam kelas kelakar orang. Okey. Ketua kelas cemerlang. Silakan Afiq, senyir je. Empat prinsip asas dia apa, Afiq? Empat prinsip asas dia teks, grafik, audio dan visual. Animasi. Pandai. Jadi itu empat prinsip asas yang kena tahu. Okey. Jadi kita tengok macam mana kita nak ingat ni. Banyak sangatlah. Pening. Okey. Jadi sama juga untuk pengurusan ke, untuk multimedia ke, untuk empat prinsip asas ni, kita boleh buat nota kita seperti ini. Okey, kita letakkan dalam satu kertas. Okey.
Ha, letakkan teks, grafik, audio dan animasi. Kalau tadi pengurusan, kita letak perancangan, pengorganisasian kan. Dan kemudian kita letakkan definisi konsep. Macam yang ada dalam hasil pembelajaran. Oh. Apa yang dia nak? Okay? Kita letak kat sini. Barulah kita nampak. Teks ialah tulisan. Okay. Simbol, huruf. Okay? Grafik, lakaran. Audio, bunyi-bunyian. Dan akhir sekali, animasi ialah pergerakan. Sambunglah. Kemudian kita sambung lagi dengan pertimbangan. Dengan ini kita akan nampak fakta yang sama ataupun seakan sama ataupun beza. Jadi senang kita nak ingat. Okay. Oh, untuk teks, grafik, audio, animasi, pertimbangan ada satu fakta yang lebih kurang sama. Apa dia? Ellie? Tidak menyentuh sensitiviti. Tepat sekali. Ha, kan? Ha, jadi baik betul. Ha, jadi tidak menyentuh sensitiviti. Jadi kita boleh senang ingatlah. Oh, dalam pertimbangan fakta ni ada untuk semua. Okey? Jadi mudah pada pelajar. Okey, kita tengok contoh jawapan lagi. Beginilah kira-kiranya, kan? Jadi dalam ni kita tengok macam mana nak jawab empat prinsip asas multimedia. Selalunya dia akan tanyalah sama ada dia tanya empat prinsip asas tu semua sekali ataupun dia tanya tentang teks saja. Audiovisual saja. Okey? Dan di sini kita boleh tengok kata tugas dia adalah bincangkan. Okey? Bincangkan ada fakta dia, ciri-ciri teks, contoh dia, karya sastra yang tak dapat dipisahkan daripada multimedia dan kemudian kepentingan. Jadi empat ayat tu perlu ada dalam jawapan pelajar. Okey? Fakta, kepentingan, contoh, perbincangan dan kesan. Okey, kita tengok contoh soalan yang kedua pula. Yang ini tentang audiovisual. Aplikasi audiovisual dalam menghasilkan persembahan multimedia menggunakan bahan sastra. Okey, kita ada bincangkan. Maknanya kena ada ayat bincangkan. Kita kena ada fakta iaitu pertimbangan untuk mengaplikasikan audiovisual. Dan akhir sekali, contoh. Bila kita buat, apa yang berlaku? Akan adalah kesan yang menarik contohnya. Okey, ini adalah jawapan yang tadi. Okey, nah kita boleh tengok pertimbangan yang diambil kira pada bahan sastra tak boleh dipisahkan. Bagi pula ayat perbincangan. Kalaulah rasa macam tak yakin ya ayat perbincangan ni, tambah dengan ayat huraian untuk menyokong. Tak ada masalah. Contoh, contoh audiovisual tudung periuk. Macam yang kita dengar ni pun dah cantik dah kalau nak bagi. Untuk seloka emak si radang. Okay? Si seloka. Randang. Randang. Okay? Seloka. Okay? Jadi kita bagi ni dah sesuai sangatlah. Janganlah bagi kitaro. Macam mana dengan selokanya tak masuk. Okay? Jadi kena ada orang kata pertalian lah. Macam adalah kesesuaian. Okay, dan akhir sekali kesimpulan kecil. Faham semua? Dalam kelas pun macam ni. Cikgu tanya, cikgu jawab sendiri. Kan? Jadi pelajar-pelajar dia cuma tersenyum. Kan? Jadi sekarang kita akan tengok pada papan cerita. Nak habislah ni? Okay? Jadi macam mana kita nak ingat papan cerita ni? Banyak sangat. A, B, C sampai G. Okay. Konsep ada, fungsi ada, ikon ada, panduan menulis, kerangka nak bina, nak bina papan cerita berdasarkan puisi. Sama juga. Kita gunakan cara untuk buat nota. Okey. Okey. Ini definisi konsep papan cerita iaitu lakaran untuk jadikan panduan sebelum kita menghasilkan persembahan. Okey. Okey, ini cara dia. Kita letak ciri dia, panduan, tujuan, format dan kemudian kita akan nampak fakta yang akan digunakan. Ni semua fakta ni. Okey, dan kita akan nampak yang mana yang hampir sama. Yang ada kata kunci maklumat. Nampak? Okey. Dah sampai membina papan cerita. Okey, kita nak buat video, nak hasilkan filem. Okey, kita kena ada
papan cerita. Atau storyboard lah. Ya, storyboard. Nah, dalam oh putihnya, oh putih. Storyboard. Okey, okay, yang ini papan cerita ataupun bingkai cerita lah okay. Kita akan guna. Okey, untuk menghasilkan papan cerita ini, ada dua. Iaitu sama ada puisi ataupun prosa. Okey, kalaulah puisi, soalan akan bagi puisi tersebut. Ambil rangkap tu, masukkan. Okey, ha, dalam papan cerita pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Pertama, tajuk. Okey, yang empat lagi, ha, ceritalah. Sampailah menepati kehendak soalan. Okey, ha, dan prosa ni pelajar kena bina sendiri ayat. Supaya sampai apa yang dikehendaki. Okey. Ha, sekarang kita tengok contoh macam mana papan cerita tu. Okey, ini adalah format papan cerita. Memang banyak format. Kita boleh buat kartun, kita boleh buat animasi dan sebagainya. Tapi ini untuk peperiksaan multimedia dalam sastra semester 3 macam ni. Betul. Okey, ha, kita kena letakkan grafik di sebelah dan diikuti dengan deskripsi huraian saling berkait. Ha? Tanpa deskripsi, siapalah grafik, kan? Ha? Jadi, kena ada. Ha, kalau tak ada, takkan dapat markah. Ha? Okey, untuk yang ini pula, kita letakkan liga-liga manja, contoh. Ya? Dan kita nyatakan apa. Apa ni kita nyatakan cara penyampaian dia. Okey, sama ada lagu ke, dialog ke, kita nak guna penceritaan ke, kita letak. Dan kemudian bagaimana baru kita masukkan jenis tulisan, saiz dan warna. Okey, ha, contoh kalau warna merah selalunya beranilah. Ha, jadi yang ini kita boleh letakkan pada mengapa. Okey, apa dan mengapa kena masukkan unsur sastra. Kan sastra tak boleh dipisahkan. Okey, jadi masukkan. Sama juga untuk grafik, untuk animasi dan untuk audiovisual. Okey, ha, jadi kita kena masukkan semua informasi ini, barulah kita akan dapat menghasilkan 5 papan cerita yang lengkap. Okey. Okey, rasanya kita ni dah nak sampai ke penghujung dah. Oh, ha, cepatnya. Tak, jadi habis tak dah rasa ni. Pun. Ha, tak terasa pun. Okey. Ha, jadi kita nak baca pantun. Ay, nah. Cikgu nak menjual pantun? Ya, ni saya baca satu, Ellie baca satu. Saya beli baliklah. Ah, boleh. Okey, boleh ya. Okey, saya baca yang di atas okay. Ya. Okey, bunga mawar di atas para dijadikan hiasan oleh melati. Kalau tersalah tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Amboi, saya beli. Okey. Ya. Kalau ada sumur di ladang, ya, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bersua lagi. Pandai. Bagi tepukan pada ketua kelas kamu yang terbaru. Ha, kan? Ha, jadi, inilah contoh-contoh pantun yang perlu dihasilkan oleh pelajar. Okey, nampaknya cikgu mungkin ada nak tanya soalan kepada calon-calon STPM yang dalam talian sekarang ni terhadap pembelajaran kita hari ini, terutamanya Fadilah tadi sebab dia terhilang sekejap dengan masalah audio dia, masalah teknikal. Mungkin ada cikgu soalan? Okey, Fadilah. Ha, Fadilah jangan lupa on mic. Faham tak Fadilah? Apa yang saya sampaikan? Fadilah faham. Dengan lemah lembutnya. Fadilah faham. Ha? Ada soalan nak tanya tak? Ya. Alah suara dia pun. Kalah cikgu tu yang masalah tu kan. Lemah lembut. Okey. Faham ya? Tak apa. Apa tu? Saya ingin tanya soalan. Nak tanya soalan. Okey. Okay. Jika pelajar menyediakan jika pelajar menyediakan 6 perenggan jawapan, adakah jawapan ke-6 akan dikira jika salah satu jawapan dari perenggan pertama hingga ke-5 adalah salah? Okey. Okay, terima kasih Fadilah. Baru dengar suara dia. Cikgu pun kena lemah lembut juga bila cakap dengan Fadilah ni. Jadi kita tengok ya. Kalau soalan berkehendakkan dia cakap soalan tu bukan dia bercakaplah. Dia nak
5 isi ataupun 4 isi. Dia kata nyatakan 4 ataupun huraikan 4 isi yang berkaitan dengan contoh multimedia dan sebagainya lah. Jadi pelajar wajib bagi 4 sahaja. Okey. Kalau bagi lebih, tak akan dikira lah. Okey. Ya? Bagi 4. Sebab soalan dah tanya 4. Kenapa nak bagi lebih? Tak boleh. No. Tak ada. Eh? Okey. Jadi, tapi kalau soalan, dia tanya secara umum. Huraikan ciri-ciri teks. Okey. Dia bagi markah di situ. Pecahan markah ataupun 25 markah. Maka pelajar wajib bagi kalau 25 markah, 5 isi. Okey. 5 isi, dia tak cakap kata dia nak 5 isi. Jadi, pelajar boleh bagi. Satu ekstra. Jangan 10. Nampak sangat. Macam tak faham kan. Jadi bagi satu ekstra. Sebab apa? Dia boleh membantu. Kalau ada salah satu ni, salah. Jadi dia akan dia akan ambil yang keenam tu lah. Okey. Okey nah. Itu dia antara tips-tips dan juga rahsia yang disimpan oleh Cikgu Norli ni yang dikongsikan kepada calon-calon STPM terutamanya untuk subjek kesusasteraan Melayu komunikatif. Terima kasih banyak Cikgu Norli. Ya, sama-sama. Dan juga terima kasih kepada calon-calon STPM dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Balik Pulau Pulau Pinang, juga kepada anda yang menonton sekarang ini. Teruskan menonton Road to Success STPM 2020 kerana kita akan merungkai tips dan cara bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan STPM 2020. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Boleh semua lambai-lambai. Bye. Bye-bye. Didik TV KPM. Saya Puan Asma binti Rahim merupakan seorang guru pengajian am yang telah berkhidmat selama 20 tahun di SMK Seri Balik Pulau. Kini anak sulung saya juga merupakan seorang pelajar di tingkatan 6 yang mengambil aliran kemanusiaan. Salah satu subjek yang dia telah ambil adalah subjek kesusasteraan Melayu komunikatif atau KMK. Bersama harapan saya agar anak saya beserta anak didik SMK Seri yang lain memperolehi keputusan yang cemerlang. Okay, harapan saya agar anak saya Nur Afrina Husna berjaya memperoleh keputusan STPM yang cemerlang, terutamanya memperoleh grade A dalam subjek kesusasteraan Melayu. Saya percaya dan yakin bahawa subjek kesusasteraan Melayu mempunyai potensi pasaran kerja yang luas.